biasanya sendiri, nggak diserahkan ke orang lain. Berarti nggak masuk dulu. Ya sama aja bohong dong. Loh, betul nggak? Kenapa Pak? Nah, sama aja bohong. Kelihatannya hebat, memberi. Maaf saudara, kita nggak boleh menghakimi, tapi ini Pak. Jadi yang nikmati kemuliaannya siapa? Ya dia sendiri, muter lagi, muter lagi. Sebut yayasan apa saja dikelola oleh para konglomerat itu. Nah itulah fakta tanpa kasih. Bisa. Karena membeli, memberi dari kelebihan. Yang Tuhan minta memberi dari kekurangannya. Ini prinsip yang gak bisa diterima oleh dunia sama sekali. Nah kalau memberi dari kekurangannya artinya menderita susah bener. Loh betul tidak? Kalau kita memberi belum sampai menderita, itu salah asuh. Ngerti? Ya ala kadarnya. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang berkata memberi dari kekurangan, bukan memberi dari kelebihan. Kita harus tahu, kita harus mengerti. Maka itu tanpa penderitaan gak akan ada kemuliaan dalam hidup. Berbahaya kalau kita hanya cari enak saja. Jadi catat, ada orang berbuat baik tetapi tanpa kasih. Ya yang saya heran, banyak yang dengar, sering dengar, tapi gak melakukan itu. Dibilang budek, ya tidak. Maaf saya. Dia dengar kok, dia nyatet, dia ngerti, tapi saya gak lihat bukti untuk dia melakukan. Dengarkan ini baik-baik saja, supaya kita mengikuti jejaknya. Loh kok gak amin? Mengikuti jejaknya. Enggak. Jadi gak usah pusing pendeta ini kok begitu, pendeta kok begitu. Ikuti aja jejak Tuhan Yesus dalam hal apa saja. Oke, saya mau tunjukkan ada yang bawa Alkitab enggak ya? Alkitab buku ada di sini, saya pinjam. Ada enggak? Enggak ada. Coba ambil handphone saya. Sekarang kita harus belajar. Ketika kita sukses, ketika kita diberkati, kita berhasil. Untuk apa dan untuk siapa? Itu penting. Nah inilah salah satu, dengarkan, dari sekian banyak jejak hidup Tuhan Yesus. Mau tahu tidak? Belum, saya tanya, mau tahu tidak? Harus. Kalau tidak ya berarti kita gak mengikuti jejak yang kita gak tahu. Salah satu saja. Matius 14 mulai ayat 13. Ya, Matius 14 ayat 13. Dan ini sungguh luar biasa yang hidup, yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. Ya. Judulnya apa? Nah, memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, kita akan nanti cari berita. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Stop dulu. Saya akan keluarkan 3 kondisi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Menyingkir, mengasingkan diri, ketiga ke tempat yang sunyi. Kalau ada orang melakukan 3 hal ini, mengasingkan diri, menyingkir ke tempat yang sunyi, orang itu ngalami apa? Apa? Sedih. Enggak cuma sedih loh, ini lebih parah dari sedih. Stres, apalagi galau, kolok-kolok, keringan, depresi, betul. Satu lagi, tergoncang jiwa. Dengarkan,
ini Tuhan Yesus. Bisa depresi, bisa stres, bisa galau, bisa tergoncang, aneh. Loh, nah ini jejaknya. Pasti semua kita pernah stres. Loh, kok gak amin terang-terang. Tapi stres kita kan beda dengan stresnya Tuhan Yesus. Maaf, stres kita rata-rata karena tagihan gak kebayar. Maaf saya ngomong ini. Stres kita karena istri nekan, suami nekan, anak-anak punya masalah. Beda. Tuhan Yesus mengalami tekanan yang berat, tergoncang jiwanya karena kalimat pertama, setelah ia apa? Ayo, setelah ia apa? Mendengar berita itu. Bayangkan Tuhan Yesus saja setelah dengar satu berita bisa tergoncang, apalagi kita. Nah, berita apa yang dia dengar? Nanti pulang baca. Berita Yohanes Pembaptis, sahabat baiknya, jadi martir di tangan Herodes. Dia tergoncang. Dia enggak bisa terima. Dia sedih. Maka itu dia sampai tertekan seperti itu. Dia mau menyingkir ke tempat yang sunyi dan mengasingkan diri. Tapi lihat yang terjadi apa. Coba lihat kalimat terakhir. Setelah itu ayat 13. Apa? Nah, ayo baca. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayo jujur. Kalau kita lagi ngalami itu, enggak usah orang banyak, dikintili anak saja nanggung enggak? Enggak bisa kok. Lo jawab ya enggak? Kasih kamu sana, kamu sana. Ngerti maksudnya? Apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Lihat ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Jadi gak cuma satu dua orang, banyak dan besar jumlahnya. Maka ngapain? Tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Pelan-pelan. Jadi Tuhan Yesus menolak orang-orang itu atau tidak? Menolak enggak? Tidak. Dia terima. Padahal dia sendiri bagaimana? Ayo, padahal dia sendiri bagaimana? Tergoncang. Dia layan. Menjelang malam. Berarti berapa jam melayani orang? Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Stop dulu. Saudara membaca kalimat ini, muncul apa di benak kita? Ayo, murid-murid ini loh ngomong. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Pertanyaan gini, perlu enggak Tuhan Yesus dikasih tahu situasinya? Jawab, perlu enggak dikasih tahu? Nah makanya kan dua berkini orang-orang. Nah sekarang kita cari motivasi. Apa motivasi Tuhan Yesus memberitahu suasana kondisi saat itu? Kita belum baca terus ini. Ayo cepetan. Apa motivasi murid-murid memberitahu hal ini kepada Yesus? Oh, dia tahu kok sudah malam, ya, sunyi lagi. Ayo, motivasinya apa? Lapar. Oke, satu. Yang kedua, bukan cuma lapar, bukan cuma lapar. Kecapean. Bukan. Oke, begini. Murid-murid ini sangat kenal siapa guru. Walaupun tidak ditulis sebelumnya ada peristiwa itu atau tidak, tapi murid-murid tahu. Pasti habis ini kita disuruh ngasih makan orang-orang. Nah ini lo kurang aja ini. Maka itu dia mereka mendahului sebelum disuruh. Ini kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak?
Orang cakap kita juga begitu masalah. Betul? Ketika Tuhan memerlukan kita untuk jadi berkat buat orang lain, alasan kita terlalu banyak ngaku. Lo ngaku, ya atau tidak? Alasan kita terlalu banyak. Maka itu saya tekankan ini. Sukses dan berhasil harus selalu ditanyakan untuk apa dan untuk siapa. Kalau sukses berhasil dikhotbahkan tiap minggu, tetapi si pengkhotbah tidak memberikan muaranya, enggak memberikan outputnya, ini kejahatan. Enggak ada yang amin. Itu enggak, lalu untuk apa? Di ruangan ini saya kenal seorang pengusaha. Kalau saya nekat mau tanya, hubungi saya beri nomor telepon. Di ruangan ini Tuhan berkati pengusaha ini dengan dua perusahaan yang sangat berhasil. Tiba-tiba suatu hari mereka suami istri itu mendapat ide ingin memberi pekerjaan Tuhan lebih banyak. Kalau dengan dua itu saja enggak mungkin, karena cash flow sudah diatur untuk kemajuan. Lalu mereka nekat dengan kami akan buka satu perusahaan lagi. Dan 100% keuntungannya untuk pekerjaan Tuhan semua. Jadi enggak berpengaruh. Belum selama ternyata yang ketiga ini untungnya lebih banyak dari yang dua sebelumnya. Terus istrinya doa gini, Tuhan berikan kekuatan untuk tidak tergoda. Muslims, karena yang ketiga yang milik kamu jauh lebih banyak. Luar biasa. Nah ini contoh memberi bukan karena kelebihan. Maka itu dalam hidup ini saudara, uang jangan dijadikan apa-apa kecuali untuk menjalin persahabatan. Enggak aneh. Enggak percaya hal itu di kandang. Oke, saya percaya, saya bacakan ayatnya. Tutup dulu Matius 14. Lukas 16 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita uang itu untuk apa. Udah? Lukas 16 ayat 9. Dan ini salah satu alasan kenapa Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga. Karena ayat ini, karena alasan ini. Udah? 1, 2, 3. Oh, ulang-ulang. Yang kuat suaranya. Lukas 16 ayat 9. 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, jika tak sarankan supaya jika kamu tidak ada apa-apa, akan menjadi dalam diri. Mamon itu uang. Betul? Nah, inilah satu-satunya ayat yang Tuhan katakan bahwa uang itu untuk mengikat persahabatan, tidak ada yang lain. Artinya untuk penginjilan. Jadi kalau saudara nabung, tetap tujuannya untuk penginjilan. Kalau belum terpakai. Nah, saya beri contoh. Kalau orang nabung untuk apa? Ayo, rata-rata bisa nabung untuk apa? Untuk apa? Yang jelas yang tidak jelas, untuk apa nabung? Kalau sakit, sekolah, apalagi? Oke. Sekarang sehat atau sakit? Sehat. Ya sudah. Jadi untuk sakit pakai dulu, kalau ada yang perlu. Buka wani amin. Ya betul tidak? Loh, iya atau tidak? Pakai dulu. Tapi besok kita dapat duit lagi kok, masukkan lagi, dan terus begitu. Untuk keperluan anak-anak sekolah, kapan itu? Berapa tahun lagi yang diperlukan? Kan belum sekarang. Ketika Injil perlu buat kita, nanti kita isi lagi tabungan kita. Ya enggak ada yang amin.
Harusnya begitu hidup ini. Jadi uang itu gak cuma ditumpuk saja, hanya dilihat angkanya, dan sulit untuk keluar. Nah, apabila mamon itu, uang itu tidak bisa menolong kamu lagi, apa artinya uang gak bisa menolong? Mati. Jadi orang kaya mati gak? Maka itu. Kalau saudara ditanya orang, kenapa kamu kerja untuk hidup? Salah. Kalau orang menjawab kerja untuk hidup, itu logikanya orang kaya gak mati-mati. Lu betul tidak? Lu, kan kalimat itu. Kamu kerja untuk apa? Untuk hidup. Berarti orang kaya gak mati-mati. Salah atau betul? Lu, salah atau betul? Salah. Salah, orang kaya juga mati kok. Selama kita hidup dan menggunakan mamon untuk menjalin persahabatan, dan suatu hari nanti uang itu gak bisa menolong lagi, kita mati, kita diterima di mana? Kemah abadi. Apa kata lain kemah abadi? Surga. Nah sekarang saya balik. Selama orang kaya itu hidup, uangnya hanya disimpan, tidak untuk menjalin persahabatan, maka suatu hari uang itu gak bisa menolong lagi, artinya mati. Dia diterima di mana? Lawan kata kemah abadi mana? Neraka. Maka itu saya ulangi, kalau kita tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat jahat, tapi pelit, tetap masuk neraka. Catatan itu. Ini ayatnya yang ngomong Tuhan Yesus. Mengapa jarang pendeta kota ini? Karena dia hanya pelit, tidak pernah berbagi. Kenapa saya berani kotbahkan ini? Maaf, karena saya melakukan. Ini yang kita harus tahu dalam hidup. Maka itu ada orang hebat karunianya, ada orang hebat dalam hal membagi-bagi, tapi bisa enggak punya kasih. Itu aneh. Tapi itulah dunia. Maka itu kita harus merubah konsep itu. Yang kedua, tadi yang terlambat datang, Filipi 3:10. Ayo, yang terlambat datang supaya tahu. Sama. Jadi 1 Petrus 2:21 kita dipanggil untuk menderita. Amin. Lalu Filipi 3:10, ayo kita baca sama-sama. 1 2 3 yang ya. Ulang-ulang enggak serentak. 1 2 3 yang kuhendaki ialah dan serupa dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan dia di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Maaf, saya harus ngomong ini. Jangan tunggu memberi waktu kita sudah mati. Berarti gak kalimat? Sering gak kita baca iklan duka cita? Tidak menerima karangan bunga, tidak terima lian. Pernah gak? Terus terima apa kalimat berikut? Ayo cepetan, kayak pura-pura gak pernah baca saja. Ya, untuk disalurkan kepada yayasan sosial. Itu jahat. Di mana kejahatannya? Itu bukan uangnya yang mati, itu uang yang datang. Sudah mati aja masih kurang ajar. Itu saya heran betul. Loh betul tidak, sir? Orang kok gak mikir gitu. Loh betul tidak? Jahat sekali. Untuk apa dapat nama tapi uangnya orang lain? Ngerti nggak ini semua? Ini kejahatan. Kalau memang mau berkorban dari diri kita sendiri sampai sakit, catat itu.
sampai menderita. Diterusin atau enggak ini? Cucu. Ini penderitaan. Kita lanjut Matius 14. Sekarang ayat 15. Ya, ayat 15 sudah ya. Jadi murid-murid itu berkata begitu karena mereka enggak mau direpoti. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Lanjutkan. Jangan baca kamu dong. Saya gitu. Belum usah lupa. Apa? Saya harus memberi mereka makan. Karena diperintah siapa? Kita tuh murid-murid ini. Beri mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kepari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak, saya enggak usah baca lagi, kita tahu semuanya. Ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, jadi bukan 5.000 loh yang diberi makan, itu yang laki-laki. Saya potong 2 saja. Berarti 2.500 sudah menikah. Berarti bawa istrinya berapa? 2.500 juga toh. Jadi sudah berapa? Ayo cepat. 7.500. Nah, orang Yahudi itu anaknya banyak, minimal 5. Saya itu masing-masing keluarga bawa 5 anak. Kalikan 2.500 keluarga, anak etok pira? 2.500. Betul? Ya. Nah, ditambah tadi 7.500 sudah berapa? Belum emak engkongi, konaan lo. Ayo kita kan mikir begitu. Ini kira 30 ribuan. Maka itu wajar kalau murid-murid, susu masih makan harus ini pak. Misalnya tuh ada Bon Ami di situ hari itu. Bang ya Pak Tony ya. Misalnya restoran Bon Ami hari itu di situ. Mendadak ngasih makan segitu banyak orang. Belum belanja, belum ngonceki, motongi, belum masak. Ngerti gak ilustrasi ini? Belum bagi-baginya. Tapi mereka semuanya kenyang. Bahkan ada sisanya enggak? Nah, di sini kita belajar, kalau kita mau hidup dalam penderitaan, ketika Tuhan menyuruh kita berbuat sesuatu di luar kemampuan kita, jangan ditolak. Sebab yang nyuruh mampu melipat gandakan apa yang ada. Nah ini ketahuan. Nah, kalau dengar lipat ganda langsung dasar rancangan orang. Aduh. Dari tadi ngomong menderita kamu sih nyaut siapa pun. Nah ketahuan toh. Ini loh yang salah itu di sini. Kalau dengar uang, dengar lipat ganda, dengan berkat, amin cepetan. Dengar membagi, dengar berbagi, dengan menderita, pura-pura budek. Loh, ini kan fakta bukan yang jawab. Betul tidak? Saya ulangi lagi ya. Awas aminnya salah. Ketika Tuhan minta kita, dan yang dia minta di luar kemampuan kita. Waktu 12 murid ini diminta memberi makan sekian puluh ribu orang, mereka mampu atau tidak? Tidak. Bahkan kemampuannya di bawah nol. Karena mereka gak punya apa-apa. Lalu ngomong cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Percaya itu bukan ikan paus? Betul gak? Bagaimana? Ini loh cara saya hidup. Saya mendengar dia perintah apa saja, saya mau lakukan. Tanggal 21 Juli ada seorang guru TK mau bergabung dengan kami.
Jadi dia mengenalkan diri. Tapi dia cowok. Saya mikir guru TK kok cowok. Terus dia sebutkan spesifikasinya, kelebihannya. Tapi Roh Kudus begini, jangan ngomong guru TK-nya. Biayain dia untuk ketemu bapaknya. Oh, lain ceritanya kalau begitu. Akhirnya saya telepon. Sebelum ngomong soal guru, saya mau tanya, papamu itu di mana? Dia diem, karena gak pernah kenal. Saya gak tahu ini siapa orangnya. Yo, kenapa bapak tanya itu? Ya Tuhan, untuk saya menolong kamu cari bapak. Dia nangis. Saya ditinggal papa saya ke Jepang. Papanya orang Jepang, mamanya orang Belitung. Waktu saya umur hampir 8 tahun, papa saya pulang ke Jepang. Sampai sana dia stroke. Dan sampai hari ini, di umur 23, dia gak pernah ke rumah. Papanya pun gak bisa balik ke Indonesia karena dia sakit. Coba bayangkan. Waktu istri saya dengar itu, saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Dia langsung carikan tiket. Jadi kapan kamu mau ke Jepang? Desember, setelah saya gak ngajar, libur. Baik. Fit klinik, jadi apa kita dari Malino? Kita ke Surabaya ini kemana? Apa ya lupa? Sabtu. Sabtu kemarin, kami baru bayar lunas tiketnya. Untuk datang 18 Desember berarti cepat. Nah, di satu saat setelah ini belum urusan tiketnya, dia telepon papanya. Wih, papanya senangnya luar biasa. Terus ada kalimat, mungkin setelah kamu ketemu kamu, papa baru bisa meninggal. Aduh, kaget saya. Nah, saya bayar uang itu, maaf saya cerita, saya pun dapat persembahan 10 juta. Baru masuk 10 menit habis. Karena tingkat ke Jepang 11 juta pulang pergi. Dan dia kaget. Ya itu, akhirnya dia mengira saya apa? Kamu berangkat. Jadi jangan pernah memberi dari kelebihan kita. Berilah dari kekurangan kita. Kalau dia suruh, jangan tunggu ada duit atau tidak. Sisa kemampuannya adalah dari yang nyuruh. Dan ini buktinya. Ketika 12 murid ini gak tahu mau ngapain. Cuma ada 5 roti 2 ikan. Ya sudah bawa kemari. Ya betul kan? Nah pertanyaannya. Kira-kira berapa jam dari pagi turun kapal. Ngelayani segitu banyak orang menyembuhkan yang sakit. Memberi makan sekian puluh ribu. Kira-kira sampai jam berapa cepetan? Malam pasti. Nah, saudara saya mau tunjukkan. Inilah salah satu model penderitaan Tuhan Yesus, yaitu tidak takut direpoti orang. Enggak amin kok. Lipat ganda, amin. Soalnya didengar atau tidak sih saya ngomong. Saya ulangi kan. Kita akan belajar contoh dari penderitaan Tuhan Yesus. Nyauti satu-satu gitu. Nah, saya akan tunjukkan ini kronologis. Saya kagum dengan cara penulisan Matius ini. Lihat ayat 22. Kata pertama, kalimat pertama apa? Saya baca. Kalimat pertama, sesudah itu, sesudah apa? Memberi makan 5.000 orang laki-laki tadi. Sesudah itu, segera Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu pulang, disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, baru dia mau tenang. Ingat awalnya tadi, menyingkir ke tempat yang sunyi, mengasingkan diri. Baru dapat. Terus, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
kira-kira jam 3 malam. Nah, coba kita hitung kira-kira jam. Dari mendoakan, melayani orang yang sakit sembuh, lalu membagi makanan, terus mengumpulkan sisanya, orang suruh pulang. Itu sampai jam berapa? Memang malam, sebutnya sampai jam berapa kira-kira? 11. Gak pernah masak. Ini gak mungkin dong. Dari jam berapa? Loh, betul? Ayo, kita memberi makan 30 orang saja. Dari nol. Belanja, bawa pulang, bersihin, masak, itu berapa jam? Ini tadi berapa puluh ribu? Dihitung. Kira-kira 30 ribu. Nah, bisa jam 11. Naikkan lagi, kira-kira. Jam 1, jam 2, jam 3, dia buat lagi sesuatu. Padahal dia ingin istirahat, ingin menyendiri, ingin tenang. Jam 3, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Kalau Yesus orang Surabaya yang suka tersinggung, langsung disebul perahu itu. Ya kurang ajar enggak? Mau ditolong dibilang setan, ayo. Serendah-rendah hatinya kita, mau nolong orang setan lu gitu, ayo. Ayo, apa yang muncul di hati kita? Ini luar biasa, hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Seterusnya saya nggak usah baca, terus ya, ayat yang ke 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Tuhan. Kurang ajar. Loh, kenapa kurang ajar? Tadi bilang hantu, sekarang bilang anak Tuhan setelah dapat mujizat. Loh, betul nggak? Itu kan model kita juga. Lo kok gak ngaku? Ya betul gak? Itu kan model kita. Oke? Ayat 34. Kalimat apa? Jadi nyambung gak? Yo, iya atau tidak? Jadi dia sempat doa serius gak? Jawab, dia sempat doa serius gak? Enggak, karena nolongin ini. Yang mau ditolongi malah bilang setan. Aduh. Akhirnya setibanya di seberang, jadi berlanjut. Mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka berapa orang? Semua orang yang baca sakit dibawa kepada. Ini kira-kira jam berapa? Jam 3 nolong, ngomong aja 1-2 jam ya. Jam 5 mendarat, orang datang. Disuruh pulang orang-orang itu? Jawab, disuruh pulang? Enggak, saudara, dilayani. Inilah penderitaan. Loba, amin. Lipat ganda, jangan amin lagi. Aduh, ini. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah. Betul ya, menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Pasal 15 ayat 1. Ada kata apa? Ayo, ada kata apa? Kemudian, jadi kronologis nggak? Nggak, itu yang saya mau cerita, buktikan. Ini nyambung nggak? Kronologis tidak. Sesudah itu, kemudian. Jadi kapan selesainya? Kemudian datanglah beberapa orang apa? Bersih ahli Taurat. Kita gak usah baca. Nanti pulang untuk baca. Masih ingat gak? Mereka datang untuk apa? Ayo, mereka datang untuk apa kepada Yesus? Menjerat, mencobai, cari salah. Ini yang saya kagum. Dilayani atau tidak? Jawab, dilayani atau tidak? Dilayani. Padahal dia tahu di motivasi orang itu gak benar. Dilayani. Terus saya nggak usah baca, ini panjang sekali saudara, dia ngomongnya panjang. Terus
Ayat yang ke, bentar ya, ayat berapa itu bentar ini, saya terus cari Alkitab ini karena saya enggak tahu. Oke, ayat berapa. Nah, ayat 21. Ayat 21, kelewatan enggak saya? 29 enggak? 21, Matius 15. Betul? Pokoknya ini berlanjut, ya toh? Oh ya, ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ, dari mana? Dari dia diskusi dengan orang Farisi atau orang. Jadi masih bersambung nggak ini? Pergi dari situ dan menyingkir. Nah, masih ada kata menyingkir. Dia masih cari tempat untuk menenangkan diri karena goncangannya cukup berat. Yohanes Pembaptis dibunuh ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22. Ayo baca. Maka datang. Terganggu lagi enggak istirahatnya? Jawab, terganggu lagi tidak? Sangat. Tapi dilayani. Ya, kita enggak usah baca. Terus, ayat berapa itu? 29. Kalimat apa? Setelah meninggalkan daerah itu. Daerah mana? Tirus dan Sidon, di mana dia melayani perempuan ini. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea. Begini maksudnya. Daripada tiap kali turun naik perahu ketahuan, aku jalan kaki aja menyusur pantai. Ngerti gak maksudnya? Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit. Lalu bagaimana? Ayo duduk di situ. Ayo kita peragakan ya, kita peragakan. Capek enggak kira-kira perjalanan ini? Capek. Terus dapat tempat duduk. Coba gaya kita gimana? Betul. Bisa ngerti enggak maksud ini? Maka itu kalau belajar Alkitab, minta Roh Kudus menerangkan. Jadi hidup firman. Ingat loh, kita masih pada konsep ikuti jejak. Dan ini salah satu jejak pelayanan yang luar biasa. Baru terus undang. Ada apa? Nah, baca 30 itu loh. Kemudian bacanya itu semangat, itu sudah lemes betul. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia mengusir mereka semua. Dan menyembuhkan mereka semua. Ini jam berapa lagi? Ngerti nggak? Kapan istirahat? Maka takjublah. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-murid yang berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Ini retreat 3 hari tanpa panitia dan tanpa tim konsumsi. Ya karena gak ada. Sudah 3 hari mereka ngikuti aku. Berarti 3 hari itu dia sudah istirahat dulu. Kata murid-muridnya kepadanya, ini yang kurang ajar itu di sini. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Oh, saudara, sepertinya nggak pernah neliti baca Alkitab. Harusnya kalau saudara baca ini, wajah saudara berubah. Berubahnya gimana? Saya minta saudara jujur. Membaca ayat 32, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Ayo. Apa? Kebangetan, apa nih sih kebangetan? Nah,
Kan baru 3 hari lalu lihat mujizat. Ini, saya nggak lihat aja sana, harusnya begitu dong. Orang ajar, bener orang-orang ini. 3 hari lalu lihat mujizat. Ada sisa nggak makanan ini? Berapa? Nah, pernah tanya nggak kenapa kok 12? Kan jumlahnya 13. Lah Yesusnya? Ayo, siapa pernah tahu? Saya ketemu jawab. Kalau pakai bahasa Surabaya, cocok. Ya, kalimat kata ini tidak ada di bahasa Inggris. Kenapa sisa 12? Kenapa enggak 13 atau 15 atau 10? Karena Tuhan Yesus ngelulu. Nah ini bahasa Indonesia ngelulu itu apa? Ada yang tahu deh, ngelulu, tahu deh. Bukan ngece, lain loh. Rasain lu gitu. Kan tadi kamu enggak percaya tuh kalau 5 roti 2 ikan bisa menyangga banyak orang. Tak sisain 12 gendongan siji-siji. Kok kapan gitu loh bahasa Surabaya. Angkat satu-satu keranjang ini. Bawa pergi sana. Nah itu kata ngelulu apa itu Indonesia aja ya. Apa? Dibuat jerak. Dibuat jerak. Bukan, bukan. Ya oke, okay, ngerti ya. Nah pertanyaan saya, kira-kira dalam 3 hari saya percaya enggak mungkin satu keranjang habis satu orang. Masa keranjang kok? Loh, ngerti tidak? Berarti ada sisanya enggak sebetulnya? Jawab, ada sisanya tidak? Seharusnya ada. Nah ini loh kurang ajarnya mereka. Loh kok masih ngomel? Unsur apa yang kita temukan dari 12 murid ini menyuruh orang banyak itu pulang padahal mereka baru lihat mujizat 3 hari yang lalu. Sisanya masih ada. Unsur apa? Egois. Medit. Pelit. Mereka pasti tahu ini nanti di jalur mana sampai ngomong. Betul gak? Nanti orang itu, ini ngomong kasar, orang itu Yesus itu maksudnya. Nanti dia pasti minta sisanya lagi. Orang ngajar betul. Izinkan saya mengatakan hal ini. Betapa banyak salah kita ketika kita tidak mengikuti jejak penderitaan Tuhan Yesus. Kita jadi orang pelit dan orang egois. Maaf saya cuma cerita. Saudara terima broadcast untuk pelayan ini kan unik bukan? Pertama jam 18.30. Terus kedua revisi. Betul enggak? Terus ada buntutnya di belakang karena Pak Dani akan pulang ke Papua. Memang mau. Saya sempat bingung. Saya enggak mau nyuruh salah satu anak saya untuk check-in duluan supaya mereka enggak sampai enggak dengar kota. Tiba-tiba saya dapat hikmat. Saya punya anak muslim namanya Nasrul. Nasrul itu muslim, orang Sidoarjo. Tapi dia manggil saya papa. Dia itu bagian wrapping. Wrapping itu ya, bungkus bagasi itu. Sudah berapa tahun jadi anak saya. Nah, saya ingat, ada dia. Saya telepon berapa hari lalu. Nah, tanggal sekian, iya saya kerja apa? Oke. Minta tolong ya, papa ini sama mau pulang ke Papua, tapi nggak bisa cepat check-in. Jadi tadi dia, saya harus nyewa mobil untuk dia datang jemput barang kami di hotel Ritz Palace. Jam 4 dia nyampe. Dia sambil kerja, saya bilang, kamu minta izin bosmu? Enggak, sama teman saja. Cepat balik nanti. Akhirnya dia sudah check-in tadi. Nah pertanyaannya begini. Saya tuh nggak mau nganggur. Jadi untuk besok dan lusa, 5 dan 6 September, saya tuh nggak ada apa-apa. Nah, saya kalau nggak ada apa-apa, saya lebih pulang ke Papua. Nah, tanggal 7 saya harus ke Makassar lagi, sebab tanggal 8 pagi saya ke Sorowako pada seminar. Nah, orang kan mikir, ngapain bolak-balik? Ongkosnya berapa juta nih tiket pulang pergi? Nah, saya tuh nggak pernah ngitung soal tiket. Pokoknya saya bisa jadi berkat, saya kerjakan. Serius. Saya pernah ke Amsterdam cuma 9 jam. Keren enggak itu? Lu serius? Karena orang ini seorang Belanda. Toto suaminya, istrinya orang Cirebon, teman baik istri saya.
meninggal. Ceritanya panjang, saya nggak mau. Nah, saya ingin menghibur, tapi jadwal saya ini padat. Jadi saya cuma bisa ada waktu 9 jam di Amsterdam. Jadi pesawat itu datang, balik malam, saya pulang lagi. Bukan saya sok sombong, tidak. Orang ini perlu dihibur. Dan gara-gara itu, dia jadi percaya Yesus sampai hari ini. Karena dia tahu, untuk apa pendeta ini datang jauh-jauh. Dia pun tadi gak percaya, lu enggak, saya gak ada apa-apa. Pulang lagi, dia kaget. Demi satu jiwa. Pernah ada orang dari Pacuan Kuda, Surabaya, tapi sudah pindah ke Amerika. Dia dari latar belakang bukan Kristen. Tiba-tiba hari itu dia divonis gagal ginjal dan harus cuci darah. Saya tahu bagaimana iman dia bergantung dari cara hidup saya. Saya terbang ke Amerika untuk menemani dia cuci darah pertama kali. 2 hari saya pulang. Sampai dia heran. Maaf saya cuma cerita. Betul-betul saya hidup enggak tergantung uang. Bukan saya sombong. Buat saya uang itu ada di bawah telapak kaki saya. Saya tidak pernah taruh uang di hati saya. Saya enggak pernah taruh uang di kepala saya. Tidak. Itu setan sekali. Saya harus manfaatkan dia untuk penginjilan. Karena kalau saudara tidak manfaatkan uang, maka uang akan manfaatkan saudara. Catat, apa yang terjadi kalau seorang pendeta, seorang Kristen dimanfaatkan uang hidupnya? Jahat. Jadi apa? Jahat. Jadi jahat. Sebetulnya nanti tanggal berapa ya? 12, ya minggu depan ini, seharusnya saya akan menikah. Cuma 2 hari juga. Ada satu anak, mamanya orang Poso, bapaknya orang Amerika. Tapi anak ini jadi hampir gila gara-gara kelakuan bapaknya. Tapi untung dia mau kesini, jadi saya gak perlu kesana. Itu cara saya itu. Saya gak takut untuk direpakan. Artinya jadi, maka itu kalau setan tahu bahwa kita gak sayang dia, loh, kalau kita gak sayang dia, berarti kita sayang dia kok. Kita tidak. Ketika setan tahu kita gak sayang dia, dia itu siapa? Setan itu apa? Lu lupa. Duit-duit, wangeh, lejak ngomong kok. Loh, uang itu kan setan. Betul, uang itu setan. Ini cara saya hidup. Saya cuma cerita. Ini ada anak saya namanya Angelo. Angelo. Ya, dia itu chef. Tuan gak apa-apa ya Tuan, dia kemudian cerita. Ini cara saya itu. Anaknya hampir 3. Dia pernah ikut kami di Biak. Ketika rumah makan kami dipegang dia. Wih, omsetnya luar biasa. Semalam, bukannya cuma sore sampai malam aja. Kira-kira 10 juta di Biak juga. Tapi karena keadaan anak-anaknya gak bisa lama di sana, maka dia sebalik, karena orang tuanya minta, karena gak mau cucunya terlantar di sana, udah saya hargai. Nah, terus berapa hari yang lalu dia itu kontak saya, Pak, saya ini belum berapa kerjaan. Oh iya? Nah, kalau gitu saya doa, Bapak saya harus buat apa untuk anak ini, saya gak tahu. Tiba-tiba saya diingatkan, Pak, ini Pak, saya coba kontak, Tom, kamu butuh chef enggak? Kenapa? Ini ada anak kode dari saya. Oh iya, suruh kesini saja. Saya datangkan dia. Saya ongkos untuk kesini. Dan tadi pagi sudah mau, tadi sudah mau mencari dengan Pak Tony. Nah itu cara saya hidup. Uang itu saya betul-betul pakai untuk lain. Jadi maksud ini lanjut Matius. Jadi pasal 15 ya, ayat berapa? Pasal 15 ayat berapa? Oh ya, ayat 33 ya. Ya 33. Sekarang 34. Kata Yesus kepada mereka. Nah, ini loh bukti bahwa 12 bakul itu masih ada sisanya. Baca, di mana bukti ada sisanya? Kata Yesus kepada mereka, ayo coba lihat. Berapa roti ada padamu? Nah, tunggu. Berarti ada sisa enggak dari mereka? Ada. Makanya ini kurang ajar betul mereka ini. Ada sisa, baru 3 hari ngalami mujizat.
egois dan peliknya luar biasa. Jadi betul nggak saya ngomong tadi? Kalau kita ngomong pasti diminta sama orang ini. Betul diminta. Nah sekarang intonasikan yang betul jawaban mereka. Ayo intonasi gimana? Oh, bukan. Ayo intonasi gimana? Loh sebenarnya kalau ini kan marah, ini emosi loh saudara. Ya, pitung gitu loh. Panggil jawabnya. Tujuh. Sambil marah ini. Ya. Terus? Ah, iya macam itu. Apa? Ayo. Apa? Apa kata Yesus setelah dengar kata tujuh? Jawab mereka, dan ada lagi berapa ikan kecil? Kenapa ini? Masih ada sisanya ternyata. Terus, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Setelah itu, nah sekitar saya nggak usah baca, lanjut makan 4.000 orang ya. Terus ayat 16. Kemudian masih lanjut nih. Lanjut. Datanglah orang-orang seterusnya saya usah baca, dilayani lagi. Padahal Yesus tahu mereka itu mau menjebak. Tapi luar biasa, Yesus tetap melayani mereka. Akhirnya pasal 17 ayat 1. Baca sama-sama. Ayat 1, 2, 3. 6 hari kemudian Yesus mau Petrus yang berpesan-pesan semuanya dan bersama-sama mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ berapa hari? 6 hari kemudian baru yang dia cari dari 6 hari yang lalu, ingin nyingkir, ingin menyendiri, ingin mengasingkan diri, tercapai. Saudara mikir apa mendengar jejak Yesus yang seperti ini? Ayo jawab apa? Saudara mikir apa? Apa? Seminggu ya, mikir apa? Capek, apa lagi? Loh, menderita enggak dia gitu? Aduh, dari tadi ngomong soal penderitaan, wah. Menderita enggak? Menderita. Tapi dia nikmati enggak? Maka itu pertanyaan tadi. Ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita dapat kekayaan yang melimpah, untuk apa dan untuk siapa? Yesus dapat kuasa, dapat mujizat, dia pakai untuk, lalu untuk orang lain. Ini jejak yang gereja. Ini jejak Yesus yang hampir gereja tidak pernah mengajar. Maaf, saya tanya, berapa tahun saudara jadi Kristen? Dan siapa yang baru tahu ada uraian, ada ayat kronologis seperti ini? Berarti nggak pernah tahu sebelumnya? Ada yang pernah tahu sebelumnya? Lo jawab, ada yang pernah tahu sebelumnya? Ini yang menyedihkan. Maka itu bicara mengikuti Yesus. Wah, kalau jangan nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, merem-merem miring-miring jalan. Sok rohani betul. Apanya yang mau seperti Yesus? Kalau yang ini aja nggak tahu. Ngerti maksud saya? Saya harap firman ini tidak menjadi tuduhan buat saudara. Betul tidak? Tapi menjadi dorongan untuk kita semangat melakukan kehendak Tuhan. Jadi berkat sudah. Ketika kita sukses, kita berhasil, siap untuk menderita. Maka kalau ini kita lakukan, Injil sampai kemana-mana. Tuhan memberkati kita semuanya. Luar biasa Tuhan kita. Amen. Boleh nggak maju ke depan? Mana pun tidak ada.